Saya ingat sekali ketika datang pertama kali ke brand-brand itu tegang banget. Lalu ini disupport gak ya? Ini disupport gak? Setelah berhasil meyakinkan satu demi satu, akhirnya semuanya setuju untuk mensupport Dos Vagansa. Thank you. Dengan ini, Dos Vagansa 2023 resmi dibuka. Kesannya untuk Dos Vagansa tahun ini lebih oke. Dari tadi aku depan itu dari pintu gerbangnya aja tuh unik banget. Model setengah lingkaran gitu, terus tenanya juga lengkap. Dos Vagansa. Tentunya masih sama, diskonnya juga masih sangat banyak lah dari tahun lalu sampai tahun ini. Dos Vagansa selalu jadi acara yang diskonnya paling banyak sih. Semua booth punya demo setupnya masing-masing, mereka punya nyediain ada talentnya, alatnya bisa kita pakai, dan itu merupakan sebuah experience yang unik untuk kita untuk mencoba alat-alat yang belum pernah kita coba sebelumnya. Seru banget isinya di sini, kayak aku aja baru masuk tuh kayak wah banget gitu, kayak pasar malamnya apa isir kamera gitu. Oke, ini gue Febri. Hari ini gue menang lelang nih di acara Dos Vagansa. Gokil, tadi yang nawar banyak banget. Susah payah gue nawar, akhirnya gue dapet juga nih menang lelang. Kamera Lumix G85. Makasih ya buat Dos Vagansa. Semoga acaranya setiap tahun makin keren. Halo, gue Anjasmar Adita. Hari ini gue datang di Dos Vagansa sebagai dua nih, pemateri sama peserta juga sambil dengerin workshop maraton hari ini. Hari ini gue bawain materi tentang content creator dan pesertanya antusias banget, excited banget. Dan gue berharap mereka dapet beberapa ilmu yang bisa dipakai buat membuat konten. Dan menurut gue acara ini benar-benar berjalan dengan baik dan semua vendornya benar-benar bikin racun banget karena kita pengen banget jadinya beli barang-barang ini dan pengen pakai buat produksi. Hari ini menang lelang Canon RF 28mm f2.8 STM. Ini emang lagi dicari karena lensanya kecil, tapi ini harganya wadidaw sih, barunya 5,2, hari ini menang lelang di 2,3 aja. Mantap. Ini nih, juru lelangnya. Terima kasih Dos Vagansa, dan terus-terusan dibikinnya karena seru banget, harga-harganya menarik banget, banyak promo-promo seru, dan yang pasti di sini bisa ketemu sama teman-teman fotografer, videografer lainnya. Thank you, Dos.
Senang banget karena di sini ada banyak promo, terutama promo dari Brimo, sangat banyak ya diskonnya ya. Terus di sini tuh seru banget, eventnya seru banget karena rame banget pengunjung di sini. Mungkin ini event yang terbaik deh 2023 DOS yang lakukan. Seru, rame banget, banyak diskon juga, enak, mantap. Kesannya sejauh ini sih aku lihat benar-benar semua yang datang ke sini semangat ya untuk belajar hal baru, dan juga benar-benar eventnya juga totalitas banget, ngadain beragam macam konten kreator dan juga brand-brand yang ternama. Jadi sejauh ini sih aku lihat seru banget dan pasti wajib banget mantengin yang tahun depan punya sih. Hello, my name is Mo from Mapping Production Vietnam, and I'm very impressed by the event here created by DOS Indonesia. I'm so happy to be here, and thank you so much. The event is very, very nice, and I am impressed by how proud the audience, how professional the host and the organizer, and I hope to join you in the future with more workshop. Thank you. DOS Pagansa. Hi, this is Sales Chong. Today is the last day of DOS Vaganza this year. Thank you so much for having me here. So many thanks to Tahir, to DOS family, and I really enjoyed my shooting tonight. Nice participant, nice team as always. Good luck Jakarta, good luck DOS Vaganza. I'm going to come back next year. Saya kayak bukan di Indonesia lagi. Aku berharap DOS Vaganza terus ada setiap tahunnya. Harapannya sih tahun depan DOS Vaganza pindah ke JCC gitu, jadi lebih besar. Event yang menggegar pokoknya. Lebih banyak vendor yang ikut lagi. Lebih besar lagi. Gue berharapnya ini ada terus ya. Ini pertama kalinya gue datang dan pengennya ke tahun-tahun depan ada lagi. Terima kasih atas kemarin. Sampai jumpa di DOS Vaganza 2024. Thank you.